Pokoknya kalau kerja di Taiwan pokoknya surga bagi para peminum. Lihat semua, masih banyak sekali minuman. Satu per satu saya tidak bisa nyebutin. Oke kawan, kali ini saya akan mau membeli arak Taiwan yang namanya Koliang di toko ini ya. Tapi yang Koliang biasa, tidak yang 38, 58 itu enggak. Ayo kita masuk. Ini tokonya ini. PC Ikmat Taiwan. Oke kawan, ini saya sudah berada di dalam ini. Ini yang arak-araknya, arak Taiwan. Ini nggak tahu tulisannya kan Cina, nggak tahu ya. Yushan Taiwan Koliang. Yang saya beli Koliang tapi yang warnanya putih, yang original. Ini kan nggak original. Ini 53. Ada persenannya biasanya. Kinmen Royal. Pokoknya yang suka peminum di sini surganya bagi peminum lah. Ini harganya ini. Kalau ini bir ini. Bodoh amat ah. Ini semua arak semua. Ini arak semua, arak-arak produk Taiwan. Ada yang impor biasanya. Para peminum, lihat semua, masih banyak sekali minuman. Satu per satu saya tidak bisa nyebutin. Oke, terima kasih. Nah, kalau di sini minuman tidak beralkohol, my Mr. Brown. Ini sejenis kopi, ini gambarnya kopi. Ini harganya. Coca-Cola juga ada di Taiwan. Coca-Cola Fuji, Monster Energy. Ayo kita lihat ke sana. Coca-Cola, Red Fanta. Yogo Fresh. Air mineral. Ini saya sudah membeli Koliang. Ini biasanya ciri khas orang Taiwan, biasanya belinya Koliang ini. Ini yang biasa. Tadi kan ada yang 38, ada yang 58 ya. Ini yang biasa ini Koliang. Ini harganya 70 NT. Kalau yang Koliang 38 sama 58 itu lebih mahal. Bedanya itu dan lebih panas yang 38 sama 58 lah.